Presiden Jokowi berikan pesan kepada Projo dalam Rakernas 5 Projo di Magelang 21 Mei lalu. Ganjar Pranowo hadir menyaksikan pidato sang presiden. Satu dari dua pesan Jokowi membuat geger. Banyak yang menilai pesan tersebut merupakan dukungan Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Perkara Ganjar Pranowo jadi capres baru sebatas ujaran relawan. Semuanya masih memungkinkan. Mungkin saja pada pemilu 2024 PDIP menyimpan atau mengeluarkan nama Ganjar. Belum ada yang mengetahui. Terlebih Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar, PAN, dan P3 belum memutuskan siapa yang maju ke Pilpres 2024. Tiga partai, satu tujuan, masih bisa bertambah dengan lobi politik terkait capres dan cawapres. Sayup terdengar nama Airlangga Hartarto bakal maju Pilpres. Penampingnya masih banyak kemungkinan. Bisa siapa saja. Bukan hanya Airlangga, siapapun bisa maju di Pilpres 2024. Namun, jangan melupakan masa lalu terkait perpecahan akibat pemilu. Semua harus satu hati untuk menjadikan Indonesia lebih maju.